Halo moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Moms pasti tahu kan kalau wanita menyukai ciuman. Dan ternyata ada berbagai jenis ciuman yang disukai wanita loh moms. Bukan hanya sekedar ciuman, tapi setiap momen berbeda itu ternyata punya maknanya sendiri loh moms. Penasaran seperti apa jenis ciuman yang disukai wanita? Check this out. Yang pertama, ciuman saat mengobrol. Bagi sebagian perempuan mengakui jika diri mereka adalah pribadi yang cerewet, namun ketika kecerewetan itu dihentikan dengan ciuman manis, karena ciuman yang diberikan mendadak di tengah-tengah pembicaraan akan terasa manis dan mendebarkan. Yang kedua, ciuman saat hampir terlelap. Perempuan juga suka dicium saat mereka masih setengah sadar saat akan tertidur. Bagi mereka, kecupan rahasia seperti ini sangat romantis dan lucu. Yang ketiga, ciuman yang menenangkan. Mencium perempuan saat sedang menangis akan memberikan ketenangan seketika. Ciuman seperti ini menunjukkan simpati dan kemauan untuk mendengarkan segala keluh kesah pasangan kamu. Selanjutnya, ciuman di kening. Ciuman di kening melambangkan rasa sayang yang manis dan hormat, namun tidak berlebihan. Ketika kamu menciumnya seperti ini, wanita merasa dikasihi dan diayomi. Yang terakhir, ciuman sambil merapat ke tembok. Kebanyakan perempuan memimpikan ciuman dalam situasi ini, karena kesan romantis dan rasa aman yang dihadirkan. Dalam posisi merapat ke tembok, kamu dapat mengontrol pasangan dan itu membuat wanita merasa begitu dilindungi. Gimana nih moms? Ada yang jadi favoritmu gak sih? Coba dong sharing dengan cara komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!